beberapa kata-kata untuk Catherine. Kemarin tanggal 7 kita baru buat seri. Gemas ya? Gemas sekali ya memang. Yang sama-sama lupa itu. Jadi yang pastinya semoga kedepannya orang-orang di sini bisa menjadi saksi dan juga doa-doa terbaik kalian. Selalu menyertai kita berdua, minta doanya. Amin. Nanti kamu habis disuruh nyuruh tanam. Apa itu? Apa itu? Gue kayak gak ngomong lagi. Tapi terlepas dari itu, aku mau bilang berterima kasih banyak dengan hadirnya Catherine di hidup saya. Saya banyak banget pelajaran yang bisa membuat saya semakin mendewasakan diri di setiap harinya. Kenapa? Karena saya amat sangat takut dan bangga sama dia. Karena menurut saya dia adalah satu-satunya musisi yang bisa mengangkat budayanya sendiri. Dia membawa nama daerah di setiap kota yang dia datangi. Dia bangga bahwa dia terlahir dari Bali. Dia bangga, dia di setiap kota dia selalu memberikan bahwa saya terlahir dari Bali dan sampai kapanpun saya akan membawanya. Karena dia merasa bahwa dengan dia terlahir di sini, dia selalu memberikan karyanya. Dan saya bangga, jadi minta tepuk tangannya untuk Catherine. Di sini juga saya jadi dapat mempelajari bahwa dimanapun kita berjuang, dimanapun kita berjalan, berproses. Amin. Jangan pernah selalu lupa dan jangan pernah lupa bahwa kita tetap punya rumah. Dan di sini Catherine menunjukkan bahwa dia lahir dari Bali. Sampai kapanpun, sampai mati pun, dia bakal selalu membawa dan juga membanggakan Bali, membawa, mengangkat budaya Bali dan bagaimana caranya untuk selalu dilihat lebih luas bahwa Bali itu indah. Kita tepuk tangannya sekali lagi. Amin. Hatur nuhun, Aiti. Hatur suksesnya. Hatur suksesnya. Saya enggak digitu. Makasih, Bliki. Ngomong dikit boleh, Mas Raymond? Oh, langsung aja habis ini saya ngomong. Semoga yang tadi Iki ngobrolin dan saya bincangkan di awal saya ngomong bisa masuk hati kalian semua bahwa sebegitu bangnya saya menjadi orang Bali. Tepuk tangan dong untuk Bali. Sekali lagi, halo Bali. Ken-ken kabarnya Bali? Buce. Maaf kalau bahasa Bali saya gaduh-gaduh ya. Di sini ada yang dari kecil di rumah pakai bahasa Indonesia di rumah. Ada? Saya pasti tahu rasanya jadi saya gimana. Bisa? Jidang? Bisa bede-bede. Tapi walaupun saya bisa beri-beri, tapi saya tidak pernah mau melupakan adat Bali seperti apa. Bede-bede itu kenapa bede-bede? Karena apa? Soalnya Jumah tuh bede. Bede ajanya aja bapak aja mama. Beli cenik tuh ben Indonesia, ben Bali, ben Indonesia, pengang gitu. Pengang kan? Gak mungkin saya bilang saya pengang nasa, gak mungkin, itu kan kasar, ya kan? Jadi kadang saya tuh kalau di atas panggung ngomong bahasa Bali tuh rada takut tuh lah arti apa? Sirah, harusnya kan sirah kan? Pengang sirah, tapi kayak di stage itu kan kadang tuh merasa kayak deg-degan gitu ya di depan kalian semua, jadi kayak kadang apa sih bahasa Balinya gitu, jadi tiba-tiba lupa or something else. Tapi dari dulu mungkin ada yang sama seperti saya bahwa di rumah tuh kadang gaduh-gaduh, benar nggak? Tapi ya udahlah, nanti jadi luar sana. Saya sebegitu bangganya loh jadi orang Bali, kalau asalkan kalian tahu. Saya bawa, ya kalau saya sudah berapa lama ya kita manggung dengan opening yang tadi. Itu dari kayaknya Februari. Februari gak sih? Hah, enggak ya? Ini, baru kita apa ya? Ada festival Bali pertama itu aku pakai.
pasti ada kecapnya apa, karena saya sebagai orang Bali asli, gak ada campuran apapun, saya bangga jadi orang Bali. Saya bangga lahir di Bali, dan janji saya pada diri saya sendiri adalah kemanapun saya berpijak, kemanapun saya menginjakkan kaki saya, gak akan lupa saya bawain Bali sedikit pun itu. Walaupun cuman opening doang kayak tadi, at least ada Balinya. Biar orang-orang tahu bahwa saya bisa loh bawa Bali kemanapun. Dan saya butuh support dari orang Balinya. Bukan yang menjudge bahwa ini lemah mara ke Jakarta sih bisa bahasa Bali gitu. Bukan seperti itu. So, buat kalian di sini, jangan, walaupun kalian kemanapun itu ya, jangan pernah melupakan adat istiadat Bali. Karena sebegitu bangganya saya punya Bali dan budaya Bali yang begitu luas, dan saya punya orang tua, ayah, ibu saya juga asli Bali. Dan saya, walaupun ibu saya udah gak ada baru-baru ini juga, dia yang selalu ngingetin saya, kemanapun kamu berada, jangan lupa sama Bali, jangan lupa sama adat Bali, jangan lupa sama budaya Bali. So, kemanapun saya berada, saya gak akan lupa sama Bali. So, tepuk tangan dulu buat Bali semuanya. Oke, hari ini saya gak akan ngajakin kalian loncat-loncat, karena saya tahu kalian bersama Rizky Fabian sudah loncat-loncat. Saya tidak akan bawa till it hurts, saya tidak akan loncat-loncat seperti biasanya. Dan mungkin sekarang kita waktunya bergalau, karena mungkin setelah ini akan ada not so koplo, benar? Nanti di akhir aja karena loncat-loncatnya, sekarang kalian bersedih-sedih dulu gak apa-apa ya? Agak ngeling deh. Hah? Nah gitu apa? Gitu apa? Nanti kita translate lagu pakai bahasa Bali gak sih? Ya boleh, boleh, boleh. Anjat nah, tapi bantu nah, agak nervous nih. Nyenben FYP, orang yang sibuk sama Bali. Ken kaden, sabar nih.